Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channelnya Guntur Sabta Vlog. Masih dari liputan informasi banjir Kali Cimanuk di tahun 2021 di 8 Februari ya. Kali ini saya berlokasi di Desa Kongsi Jaya di Gang Mawar ya teman-teman. Kita lihat di sini. Kalau tadi pagi ini masih belum meluap ke sini ya. Tapi untuk sekarang kita lihat sudah mulai masuk. Saya akan coba agak mendekat. Di sini sudah ramai banyak masyarakat yang berlalu lalang saja. Ya. Ya, inilah situasi kondisi terkini meluapnya Kali Cimanuk ya. Lokasi saat ini di Gang Mawar di Desa Kongsi Jaya. Waktu tadi pagi saya lewat di sini sih masih sekitar jam 6 ya, jam 6 lebih 15 menit. Ini belum kayak gini, masih belum meluap airnya. Nah, untuk saat ini jam 11 saya lihat kondisinya sudah cukup parah ya. Untungnya kan ya. Nah, seperti ini ya. Harapannya mudah-mudahan segera surut ya dalam waktu 2 jam atau 3 jam ke depan. Kalau nggak surut bahaya ini. Lagi jam 6 lewat mah masih durung mekanen ya? Jam 7 setengah pitu. Setengah pituan? Iya. Lagi kita lewat tuh masih durung. Jam itu kalau Senin nih. Jam itu kok? Tanggal 8 iya. Ya, yang baru saja bergabung di kanal YouTube-nya Guntur Sabta Vlog, selamat bergabung. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan segera surut untuk banjirnya ya teman-teman ya. Pak Kowo, mulai jam berapa ini? Besok. Lagi jam 6 kita lewat masih durung. Iya. Jam ituan. Iya. Berarti sing terdampak ku kene bae ya? Saya jane seluruh. Seluruh. RT 567. Waduh. Komplit.
Ya Allah, iya. Mungkin. Ya oke teman-teman, itu saja ya untuk liputan terkini meluapnya banjir Kali Cimanuk di tahun 2021 Desa Kongsi Jaya yang terdampak hampir semua RT ya. Tadi informasi dari Pak Kuwu, karena memang Desa Kongsi Jaya berada di daerah aliran sungai ya, di pinggir daerah aliran sungai Cimanuk. Mudah-mudahan segera surut, kita doakan bersama. Oke, itu saja, terima kasih untuk yang sudah menonton di channelnya Guntur Sabta Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.